Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka tawasul bilhaq. Dan tadi semestinya sini agak cepat datangnya itu kontrol muter, ada pembuatan jalan baru kelihatannya, nggak tahu flyover. Ala kulli hal masih ada waktu. Tuhib, tema kita adalah sikap seorang muslim dalam menghadapi bencana. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada kita bahwa orang yang beriman, bahwa seluruh manusia itu pasti akan diuji, apalagi kita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk ujiannya pun Allah kasih tahu kepada kita. Ada yang berupa keburukan dan ada yang berupa kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Ini penggalan ayat 35 dari surah Al-Anbiya. Ini artinya Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa kita pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan kesengsaraan. Sehat adalah ujian, sakit juga ujian, kaya ujian, miskin ujian. Tertimpa musibah ujian, longsor, banjir dan seterusnya, itu ujian. Yang lepas dari itu juga ujian. Artinya kita semua dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menginginkan kita di dunia ini, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, supaya kita tetap istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai goyah. Sebab tujuan utama kita bukan dunia, tapi akhirat.
Jangan sampai ujian-ujian yang Allah berikan di dunia ini memalingkan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang terjadi, berarti kita gagal dari ujian itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan gambaran tentang hakikat dunia kepada kita, dan juga hakikat akhirat. Lalu kemudian kita disuruh memilih jalan akhirat tanpa melupakan dunia, sebelum datang ujian-ujian berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan datang. Kalau kita baca di dalam surah Al-Hadid, dari ayat 20 sampai ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, sebelum terjadinya musibah, kita disuruh segera melakukan taubat dan nasuha dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan amal saleh supaya mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat itu kita masuk surga Allah yang seluas langit dan bumi yang sediakan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal awlad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa mawfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sabiqu ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh U'iddat lilladina amanu billahi wa rusulih Thalika fadlullahi yu'tihi man yasha' Wallahu dhul fadlil azim Ma asaba min musibatin fil ard Wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli anna bara'aha Inna thalika ala Allahi yasir Likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan yang namanya permainan menyenangkan, tetapi tidak lama, bahkan akan berakhir. Dan sesuatu yang melalaikan ini pasti. Berapa banyak ketika ada dikumandangkan kita sedang duduk di kursi, ya kan, kerjaan belum selesai, ntar dulu kan gitu. Dunia sedang meeting belum tuntas, diutamakan apa? Meeting dilanjut atau langsung sholat? Umumnya tanggung meeting belum selesai. Ini dunia. Perhiasan, ya kan? Mobil itu perhiasan. Rumah perhiasan yang bisa kita banggakan.
yang menarik perhatian kita. Dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Allah kemudian melumpamakan kehidupan dunia ini hanya seperti hujan yang turun, yang membuat para petani senang dengan menghijaunya tumbuh-tumbuhan. Apakah kemudian tumbuh-tumbuhan terus menghijau membuat petani gembira? Jawabannya tidak. Pasti kemudian dia akan menua, menguning, dan kemudian mengering. Begitulah dunia. Ya kan? Kekayaan tidak ada yang abadi. Bahkan ada orang kaya yang konon hartanya itu di atas 400 triliun hanya dalam sekejap hilang. Kalau ada pengusaha dulu saya kenal 25 tahun dia berusaha, 6 bulan hilang, ditipu oleh kawan-kawannya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu. Atau kemudian ada teman SMP dan SMA saya dari Aceh, sebelum tsunami bangun 3 villa. Di saat kemudian baru pindah ke villa itu di pinggir pantai bersama keluarganya, seluruh anggota keluarganya hanyut, dan dia itu di blender naik ke atas lantai 3 melalui tangga-tangga itu dengan kencang, jadi diputar sama air, dan dia selamat. Dia bilang, kenapa saya yang selamat, orang tua saya tidak. Sementara dia pelaku dosa, alhamdulillah setelah itu dia bertaubat, ditinggalkan kehidupan mewahnya jadi kontraktor, dan terakhir sebelum dia meninggal usia masih muda meninggal 41, dia bilang ke saya, Song, kenapa saya setelah saya taubat, setelah saya hijrah, kok usaha saya hancur? Saya buka usaha, saking pengen halalnya, buka kedai kopi, dia bilang. Ya, pengusaha tadi. Dan kemudian, sebulan kemudian saya telepon kawan saya bahwa si bulan meninggal. Alhamdulillah, mudah-mudahan husnul khatimah. Dan itu memang, ya kan? Begitu mudah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan harta. Ada dokter spesialis mata, dia kumpulkan harta buat villa juga di pinggir pantai, di Aceh juga sama. Belum ditempatin kemudian habis. Dia bilang ternyata harta tidak ada artinya. Akhirnya kemudian dia, saya enggak tahu tinggal kemana sekarang, kemana, masih di Cibinong beliau pindah, dan mudah-mudahan diwakafkan ilmunya untuk sosial. Setelah dia sadar, enggak ada artinya harta, dia bilang. Inilah dunia. Ada orang yang tadinya kaya raya, sekarang miskin. Ada yang miskin, kemudian jadi kaya raya. Inilah dunia ya. Tidak ada yang abadi. Nah, sementara kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati adzabun syadid. Sementara di akhirat, di sana ada azab yang sangat pedih. Yang paling ringan yang didapatkan oleh pamanku, kata Rasulullah SAW, yaitu dia pakai dari terompah dari api neraka dan kemudian membuat kepalanya itu meleleh, otaknya meleleh, hancur. Ini yang paling apa? Paling ringan. Bagaimana kelas VIP-nya itu? Yang paling ringan. Panas api neraka itu 70 kali lipat panas api yang dinyalakan Bani Adam. Kalau anak keturunan Nabi Adam ini, ya kan, dia membuat misalkan katakanlah seperti mungkin rudal yang punya suhu sekian, nah lebih dari itu, ya kan, suhu api yang ada di neraka. Dan matahari setelah disatukan bersama bulan itu nanti ditaruh di neraka. Bayangkan panasnya. Tapi di sisi lain,
wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di sana ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Dan kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang menipu al-ghurur. Dan kesenangan yang menipu. Dulu di saat kita enggak punya sepeda, ingin naik sepeda kayaknya gitu. Begitu bisa beli sepeda ternyata gitu-gitu aja. Iya apa tidak? Melihat orang pakai motor kayaknya enak banget pakai motor. Begitu punya motor begitu-gitu aja. Ngelihat orang pakai mobil, pengen pakai mobil, ternyata begitu naik mobil begitu-begitu juga. Itulah dunia. Makanan yang enak seenak apapun paling beberapa menit terasa di lidah. Ada enggak yang rasa makanan itu satu jam gitu? Hah? Makanan paling enak. Hah? Ada? Enggak ada kan? Paling semenit doang. Kalau mau telan apa enggak usah ditelan. Semahal apapun tuh makanan, sesuai apapun antum cari, ya cuma sebentar doang itu di lisan. Inilah dunia, ditipu kita. Kadang enak di lisan, ya kan, kaki gak bisa jalan, asam urat, jantung berdebar. Inilah dunia. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita, jangan kalian tertipu dengan dunia. Bukan tidak boleh kita cari dunia. Andai kata Rasulullah SAW, dunia itu punya nilai senilai apa? Sayap, satu sayap apa namanya? Nyamuk. Maka orang kafir itu tidak akan dapat apa-apa. Kalau orang kafir sekarang dikasih apa-apa, karena tidak ada nilai sama sekali dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kaum muslimin tidak diberikan itu karena itu tidak bernilai. Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang didapatkan oleh orang kafir. Walaupun ujian barangkali lebih banyak kita dibanding mereka. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memilih apa? Ampunan. Sabiqu di ayat selanjutnya ila mawfiratim min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi sama'i wal ard u'iddat lilladheena amanu billahi wa rusuli dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu. Kalau dalam surah Al-Imran dikatakan wasadi'u ila mawfiratim min rabbikum, bersegeralah kalian. Di sini berlomba-lomba kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian. Dia segera bertaubat dari dosa kita. Ya kan? Bertaubat dari dosa kita dan meraih surga. Dan meraih surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul. Itulah karunia Allah yang akan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha yang memiliki karunia yang agung. Selanjutnya Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada musibah atau bencana apapun yang terjadi di bumi ini. Tidak tsunami, gempa, longsor, banjir, ada semburan gas dari alam, atau kemudian air yang tidak bisa ditanggulangi,
mungkin sumur beracun dan lain-lain, atau musibah yang menimpa diri kalian, penyakit, apakah itu taun, mungkin HIV dan lain-lain. Bahkan sekarang ini hati-hati dengan dibuatnya, kan ada semacam yang mudah-mudahan ini tidak benar. Tetapi saya pernah baca target orang Yahudi itu, dunia ini layak dihuni hanya 500 juta orang, dan itu dari kalangan mereka. Pernah dari Jigre itu bilang, saya lupa tahun, mungkin di tahun 2025, seingat saya, manusia, kata dia, harus lenyap itu sekitar 2 miliaran orang. Apakah disebabkan dengan melalui makanan, perobatan, dan lain-lain? Ini kerjaan Yahudi. Bahkan kemudian dia disebarkan virus atau racun itu dari udara. Bahkan pernah ketika dia ngisi seminar dulu di daerah Cibinong, seingat saya tahun 2009, dia cerita bahwa ketika dia ada di Amerika, kalau ingin menghilangkan satu etnis, ya kan, itu nanti misalkan penyakit apa, demam berdarah gitu kan, disemprot semuanya itu, kan orang merasa aman gitu. Padahal yang harus diwaspada itu setelah disemprot itu, karena nanti bibit-bibit itu akan dikirim lagi. Ada yang melalui udara atau melalui orang yang apa namanya sengaja yang dikirim intelnya oleh mereka, katanya. Kalau kemudian mereka terjangkit, maka nanti dirujuk ke rumah sakit bukan untuk disembuhkan, ya kan, tapi untuk dilewatkan. Seperti itu. Bahkan sekarang banyak penyakit-penyakit yang dulunya tidak ada, ya apa tidak? Bahkan katanya ketika ada asap, kan kita sering lihat tuh asap yang kita bilang itu asapnya roket ya. Kalau asap roket kan gampang hilang. Yang lama hilangnya itu bisa jadi bakteri. Ya kan? Yang mereka sebarkan, waliyatubillah. Tapi bagi kita, kita punya Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya ini sikap kita terhadap musibah-musibah semacam ini, kita kembali kepada ajaran Islam. Paling tidak kita dawamkan zikir minimal bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, pagi dan sore. Karena kata Rasulullah, kalau orang yang baca ini di sore hari, maka dia tidak akan ditimpakan musibah yang sifatnya eksidental. Ya kan, dia tidak akan ditimpa oleh itu sampai pagi hari. Begitu pula yang dibaca pagi hari. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita. Bukankah api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam karena keimanannya? Bukankah semua peperangan dalam Islam jumlah kaum muslimin lebih kecil daripada musuh, tetapi Allah menangkan semuanya? Ya kan? Nabi Musa alaihissalam yang diincar untuk dibunuh oleh siapa? Fir'aun, ternyata kemudian dibesarkan di dalam rumahnya, dan kemudian berakhir menjadi musuhnya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh lain tentang betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun maksiat yang pernah kita lakukan, Allah tidak pernah mengatakan tidak untuk tidak mengampuni dosa kita. Karena Allah tahu bahwa kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya kan?
Semua anak Adam itu berpotensi untuk melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka ada yang tidak mengulangi kesalahan itu atau bertobat dari kesalahan segera, itu jauh lebih baik. Kemudian selanjutnya Allah katakan, ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula yang menimpa dirimu, melainkan illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika Allah yasir. Bahwa musibah itu memang telah Allah tetapkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Sesungguhnya hal yang demikian ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ngasih tahu kepada kita bahwa musibah itu pasti akan datang, baik menimpa diri kita atau tempat tinggal kita atau keduanya. Seakan-akan Allah ngasih tahu kepada kita di tiga ayat ini, sebelum musibah datang, ya kan, jangan kalian terbuai dengan kenikmatan dunia, karena itu sesaat. Seperti senangnya petani ketika melihat tanaman, begitu mengering baru kemudian sedih. Dunia cuma sebentar, hanya 60 sampai 70 tahun. Tidak lama akhirat itu abadi, dan disitulah kehidupan yang sebenarnya. Disitulah kehidupan yang pasti. Cuma ada dua pilihan. Satu dari dua pilihan, sorga atau neraka. Allah kasih tahu di situ ada ampunan, di situ ada siksa yang tamat pedih. Di sisi lain ada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan kembali kepada kita agar memanfaatkan waktu di dunia ini. Artinya di samping kita mencari dunia itu, jangan sampai kemudian kita apa? Akhirat itu dinomorduakan. Utamakan akhirat, kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Artinya dunia ini hanya penyempurna atau pelengkap, jalan pemulus menuju akhirat. Jangan malah kemudian jadi sandra untuk mencapai tujuan di akhirat. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera melakukan apa? Amal saleh. Sebab amal salehlah yang bisa menyebut rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu kemudian seorang bisa masuk surga. Segera bertaubat dan beramal saleh sebelum datang kepada kita apa? Musibah. Sebab musibah ini tidak pernah bisa dideteksi. Ya apa tidak? Musibah itu tidak bisa dideteksi. Diperkirakan mungkin, ya kan? Tapi kapan pastinya jamnya enggak bisa. Enggak ada yang tahu. Bahkan ada beberapa hari saya dapatkan ini, enggak lama, seorang syekh yang sedang berwasiat, ya kan, dia ucapkan la ilaha illallah, meninggal. Padahal lengesi nasihat pada saat itu tentang kematian. Ketika dia bilang la ilaha illallah, begitu mudah Allah Subhanahu wa taala cabut beliau. Ya kan? Alhamdulillah beliau husnul khotimah. Bayangkan kalau musibah datang sebelum kita bertaubat. Kita katakan musibah itu pasti akan datang, namun Allah rahasiakan. Dan jangan pernah kita merasa aman karena kita tinggal di dataran yang tinggi,
menurut para ahli enggak mungkin terjadi banjir, enggak mungkin terjadi gempa, jauh dari tsunami dan seterusnya. Abaikan itu semua. Sebab apa? Musibah, kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Untuk mendatangkan musibah bagi Allah itu kecil, sangat mudah. Saya kasih contoh musibah yang terjadi di alam, di bumi, dan saya kasih contoh yang terjadi pada diri manusia secara nyata di Jepang itu. Tahun 95 ada gempa besar. Saya lihat di fotonya, di videonya itu, orang pada saat gempa kencang itu tidak berupaya keluar, enggak panik gitu. Apa sebabnya? Apakah karena iman mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti mereka bukan muslim. Mereka beriman kepada teknologi. Sebab sebelumnya sudah dicapai teknologi canggih yang gedung itu didesain anti gempa. Kalau gempanya umumnya misalkan 9 skala liter, gedung dibuat mungkin 13 skala liter. Kalau cuma 12 skala liter itu aman lah, enggak akan hancur, kira-kira seperti itu. Enggak akan hancur. Makanya mereka tidak berusaha lari, beranjak dari tempat itu, karena mereka yakin tidak akan hancur, karena diyakinkan dengan apa? Informasi yang mereka dapatkan dari para ahli. Namun ketika Allah kirim dari kekuatan anti gempa yang ada gempanya, hancur lululantak, enggak bersisa. Siapa yang ngira kampung bisa bergeser? Kan video itu bukan diedit, itu asli. Yang sampai hampir 1 kilo bergeser, bayangkan. Teknologi apa yang bisa menggeser kampung? Coba ada enggak teknologi di dunia sekarang yang bisa geser? Kalau bisa, ya kan, tanah di Kalimantan geser ke sini aja. Biar jadi mahal semua, kan gitu. Enggak ada yang bisa. Kan? Ini semua bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Manusia hanya bisa memprediksi, enggak bisa nyetop. Coba ada bisa teknologi yang bisa nyetop gempa? Ada? Enggak ada. Ini yang terjadi. Teknologi apapun yang dicapai manusia tidak bisa menghalangi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kehancuran pada suatu tempat itu. Dulu orang merasa nyaman dan aman di tanah yang datar, ya apa tidak? Pada saat kemudian terjadi banyak, kemudian tanah-tanah tiba-tiba tenggelam ke dalam perut bumi, katakanlah seperti yang di mana Pariaman, ternyata tanah datar pun enggak aman, pindah ke bukit, ke lereng gunung gitu kan, yang konon tidak ada, yang tidak berpotensi meledak, ternyata terjadi longsor, gunung semakin ganas sekarang, pada aktif semua, ini siap meledak kan, ini mau apa gitu. Katanya pinggir pantai yang aman, enggak ada gempa, enggak, tsunami datang. Mau tinggal di mana kita, Pak? Yang aman itu dalam kuburan memang. Paling aman di dalam kuburan. Enggak ada yang aman di muka bumi ini. Selama Anda tinggal di dunia, tidak bisa keluar dari musibah yang Allah akan berikan kepada kita. Selama kita masih tinggal di dunia, kita tidak akan bisa keluar dari musibah Allah Subhanahu wa taala.
Makanya yang harus kita lakukan adalah taati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang kita mencari dunia. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Kalau bahasa sederhana, kejar tu akhirat, jangan lupakan dunia, jangan dibalik. Kebanyakan kejar dunia, jangan lupakan akhirat. Berdoa kalau lagi susah, rajin tahajud kalau lagi ada masalah. Ya kan? Ibu rajin ngaji kalau suaminya sudah nanya-nanya poligami. Padahal itu bukan musibah sebenarnya, ingin meringankan beban hidup, itu pun enggak mau terkadang itu. Ya kan? Enggak ada kerjaan, baru kemudian datang ke masjid rajin. Sementara di saat kemudian dalam kondisi lapang, dalam kondisi kenikmatan, Allah dilupakan, Allah dinomorduakan, bahkan Allah dihinakan, Nabi dinistakan, ajarannya masuk dinistakan. Ini yang terjadi di kita ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita, di antara sebab utama turunnya bala itu dan umumnya yang bersifat merata adalah karena maksiat. Walaupun ada musibah itu datang karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang beriman itu. Dan ada musibah itu datang teguran. Ya kan, supaya segera balik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang azab. Di dalam surah Al-Isra ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul padamarnaha tadmir. Apabila kami menginginkan kehancuran pada suatu negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan orang yang hidup glamor, orang yang berkecukupan itu, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fafasaku fiha, tetapi mereka melakukan kedurhakaan, kemaksiatan di dalam negeri itu. Fahaqqa 'alaiha al-qaul, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka atau kampung itu perkataan atau ketentuan kami, kata Allah, pada marnaha tadmir, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Di ayat ini, termasuk juga di ayat ini secara tersurat, bahwa sebab Allah menurunkan musibah dengan hancurnya suatu negeri itu, apapun bentuk musibahnya, adalah disebabkan apa? Kemaksiatan penduduk negeri itu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan masih ada orang-orang soleh
yang setia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jumlahnya tidak lebih banyak dibanding dengan pelaku maksiat. Jumlahnya tidak lebih banyak dari pelaku maksiat. Maka Allah turunkan, ya kan, bala itu karena mayoritas apa? Pelaku maksiat yang ada di negeri itu. Bagi mereka, pelaku maksiat yang meninggal sebelum mereka bertaubat, ini azab. Bagi orang yang beriman, yang meninggal ini adalah rahmat. Ya kan? Adalah rahmat. Dan bagi mereka yang hidup pelaku maksiat, ini adalah teguran agar segera bertaubat. Sementara bagi mereka yang beriman, ini adalah ujian keimanan. Makanya kita yang beriman harus bersabar. Harus bersabar. Jangan kemudian kita mengeluh, kenapa kampung saya yang dihancurkan, kenapa tidak mereka. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita membiarkan orang sekitar kita bermaksiat, yang penting keluarga kita soleh. Kan kebanyakan kita begitu tuh, enggak peduli dengan sekitar kita. Padahal tidak mengingkari kemungkaran itu, itulah sebab bencana. Di antara juga doa tidak dikabulkan karena tidak mengingkari kemungkaran yang terlihat oleh mata kita, itu salah satu sebab doa kita tidak dikabulkan. Dan umumnya kita segan, apalagi yang ingin kita ingkari itu orang yang berwibawa, tokoh, kita enggak berani terkadang. Ya apa tidak? Padahal sebetulnya tinggal cara datangin ke rumah baik-baik, ngomong empat mata atau ajak makan dulu, ya kan? Tinggal cari kata yang pas bagaimana kita menyampaikan supaya kemungkaran itu teringkari karenanya. Jangan dibiarkan yang pasti. Sebab kalau tidak diingkari kemungkaran itu majarilah, dan inilah kemudian yang menyebabkan Allah murka. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat tadi ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita berlomba-lomba untuk segera bertaubat sebelum datangnya musibah di ayat berikutnya, sebelum Allah timpakan musibah, ini mengisyaratkan bahwa maksiat itu umumnya sebab turunnya apa? Musibah. Bagi orang yang mukmin, Allah ingin segera memberikan nikmat kubur kepada mereka. Kalau mereka meninggal, ingin menjaga agama mereka. Karena belum tentu kalau dipanjangkan usianya dengan kondisi masyarakat yang begitu buruk, banyak pelaku maksiat, bisa jadi kemudian dia akan terwarnai dengan lingkungan sekitarnya, maka Allah segera akan kasih musibah kepada mereka. Dan bagi kemudian mereka yang Allah binasakan karena maksiat itu, Allah ingin mengurangi terjadinya maksiat di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, apa yang kita dapatkan
kalau kita kemudian menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kualitas keimanan kita, menjaga kemudian apa, ibadah amal ya kita yang merupakan tuntutan dari keimanan, banyak keistimewaan yang akan kita dapatkan. Bukan hanya kemudian musibah itu, paling tidak Allah pending, ya kan, Allah pending. Karena musibah itu pasti saja akan menimpa kaum seluruh manusia, termasuk orang yang beriman. Mungkin tidak di zaman kita, mungkin kemudian di zaman generasi berikutnya, tidak mustahil. Kenapa? Karena doa-doa kita, karena kebaikan kita, Allah sayang sama kita. Sebab orang yang beriman itu justru yang akan mendapatkan ujian yang paling berat. Bahkan di Al-Quran ada beberapa ayat yang patut kita renungkan bersama, bahwa orang yang beriman itu pasti diuji. Seperti dalam surah Al-Ankabut di ayat-ayat awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayakulu amanna wa hum la yubtalun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Ini artinya kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kasih tahu dari dalam surah Al-Anbiya ayat 35, ujiannya bisa berupa keburukan, bisa kebaikan. Bahkan di surah Al-Baqarah juga disebutkan, walanabluwannakum min syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal, dan pasti kami akan uji kalian dengan rasa takut. Minal khawfi wal ju', kemudian ketakutan, kemudian kelaparan, wa naqsin minal amwal, kurang harta, wal anfus, hilangnya jiwa, was samarat, dan kurangnya apa, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan kasih kabarlah gembira kepada orang yang bersabar. Jadi rasa takut pun itu juga adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah jadikan semacam syarat untuk masuk surga itu harus melalui ujian ini. Ya, Madina. Ada ayat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini yang di dalam surah Al-Imran. Okey, yang dalam surah Al-Baqarah ingat. Am hasibtum, ini. Am hasibtum yang berkaitan dengan tema kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan atau ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam ujian, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bila datang pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kalau itu dengan ujian itu mestinya kita apa? Bersedih atau senang sih?
Karena dengan ujian ini kita tahu kualitas iman kita. Aslinya mestinya senang ya. Kalau kita sebelumnya itu adalah orang yang taat. Kalau pelaku maksiat, sedih apa senang? Ya sedih. Dan musibah itu tidak bisa. Tadi pertama kita enggak tahu kapan waktunya. Sebabnya apa, kapan, akibatnya gimana, kita enggak tahu ya, Pak. Kita hanya bisa menerima dampaknya saja. Ya kan? Contoh, saya ambil contoh kasus sekarang yang terjadi di daerah Bogor aja. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Bogor itu kena yang namanya banjir longsor. Ya, termasuk di kampung istri saya. Padahal sebelumnya enggak pernah terjadi yang seperti sekarang. Ada kampung kemudian yang rata dengan tanah. Ada kemudian satu kampung yang terendam itu. Ada kemudian kampungnya sih aman, tapi enggak ada akses jalan. Orang kelaparan di dalamnya. Bayangin ini. Ada yang baru rumah dibangun besar. Ya kan? Hancur karena longsor. Masjid besar seperti ini turun posisinya dari atas ke bawah. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Apa yang mesti dilakukan? Andai kata kita dalam posisi mereka, ya kan? Kalau yang selamat, artinya masih hidup, ya sebisa mungkin. Kalau dia bisa keluar dari area itu, ya keluar. Kalau tidak bisa, ya kan? Dia harus meyakinkan dirinya dan tingkatkan keyakinannya bahwa Allah tidak akan mewafatkan dia, bahwa musibah itu tidak akan mewafatkan dia kecuali memang Allah tetapkan untuknya kalau dia mati di situ. Maka dia kalau dalam keyakinan seperti ini hidup, apalagi dia mati, dia mendapatkan pahala syahid. Dia harus bersabar. Ya kan, dia harus bersabar. Tapi bagi yang bisa mengungsi, silakan saja. Bukan berarti tidak mau terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat mulia Umar, orang itu bisa saja lari dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain. Dan dulu ada kasus sahabat yang disuruh keluar dari area yang sudah kena wabah taun. Sahabat itu tidak mau. Ya kan, tidak mau keluar dari situ. Karena dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis sahih riwayat Muslim. Jadi barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, tahu kalau di situ di daerah itu sudah ada wabah taun, kemudian dia bertahan di situ karena ingin berharap pahala, sabar berharap pahala di Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakini bahwa, ya kan, tahun ini tidak akan menimpanya kecuali memang Allah tetapkan untuk dia, maka baginya mendapatkan pahala ajrus syahid. Kalau dia hidup dapat pahala syahid juga. Kalau dia meninggal juga dapat pahala syahid juga. Pahala dia dapatkan itu. Sahabat mulia nyuruh orang di situ keluar dari tempat itu. Dan sahabat itu pengen mendapatkan itu. Kata sahabat mulia Umar, boleh kita lari dari takdir ke takdir yang lain. Ini bagian dari ikhtiar. Kan takdir Allah itu bisa dirubah sebelum menjadi qadha ketetapannya. Ya kan, takdir itu bisa dirubah, yaitu dengan ikhtiar dan doa. Ikhtiar diantaranya keluar dari kampung itu. Tapi kalau tidak bisa keluar,
keluar pun bisa berisiko, ya kan? Ya sudah, tawakal Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau kemudian diwafatkan, insyaallah husnul khatimah. Ini sikap yang harus kita ambil ketika dalam kondisi musibah seperti itu. Atau bagi yang bisa keluar, ya keluar, itu tidak masalah. Dan kita yang tidak tertimpa musibah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus apa? Bersyukur, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keselamatan, keamanan yang dijauhkan dari musibah itu. Kita akui bahwa nikmat itu bukan karena kita tinggal di daerah yang aman, tapi karena Allah yang menyelamatkan kita. Nah, kalau kita mengatakan, wah ini alhamdulillah enggak mungkin di sini apa? Karena banjir dan longsor, itu syirik kita. Saya aman karena saya tinggal di tempat ini. Syirik apa tidak? Syirik, ucapan itu tidak boleh. Kita katakan alhamdulillah dengan sebab kita tinggal di sini dengan izin Allah, ya kita selamat. Boleh apa tidak kalau begitu? Boleh. Tapi kalau kita kata kita disebabkan keselamatan pada tempat tinggal kita, itu syirik. Kemudian yang kedua, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, ini yang harus ditingkatkan, syukur dengan anggota badan. Artinya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin ya kan banyak kesempatan Allah beri hidup kita, maka manfaatkan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya nikmat keselamatan yang Allah berikan, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sebagaimana janjinya, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kabartum inna adzabi lasyadid. Telah dipermaklumkan oleh Rabb kalian. Barang siapa yang bersyukur, ya kan, jika kalian bersyukur kepada Subhanahu wa taala, niscaya kami akan apa? Tambah. Tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya adabku amat pedih. Jangan berharap yang ada ditambah, justru yang ada bisa Allah hilangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu, sikap kita terhadap orang yang tertimpa musibah adalah kita harus kasih apa? Bantuan semampu kita. Ya kan? Baik melalui doa kita kalau memang enggak ada harta, atau kasih bantuan pangan dan seterusnya. Sekarang yang lebih dibutuhkan di daerah sana itu adalah makanan, pakaian, alhamdulillah banyak itu. Karena masih ada kampung yang kampungnya sih aman, tapi akses ke sananya susah. Makanan enggak ada kan gitu. Jadi enggak perlu pakaian sebetulnya, perlunya itu makanan. Ya kan? Kita di hari Kamis itu, tim kita udah ke sana, alhamdulillah kasih bantuan. Coba ajak anak di hari Minggu lah. Sekarang udah bisa akses ke dalam, udah diperbaiki, udah di bulldozer ya setelah presiden kunjungan ke sana. Gitu kan? Udah di bulldozer dan jalan yang putus itu sudah mulai bisa dilalui, walaupun tidak semua mobil bisa. Khususnya mobil-mobil yang tinggi lah, kalau losbak itu udah bisa, EBB itu bisa, ya mungkin kayak Pajero Fortuner itu bisa, ya kan? Itu bisa ke atas, langsung ke orang, biar kita tahu bagaimana
rasanya hidup dalam kondisi seperti itu. Tidak ada bedanya yang kaya dan miskin saat itu. Semua begini, Pak. Butuh bantuan. Ya kan? Kita dulu pernah mengalami kita ke pengungsian tahun 2001 itu. Tidak ada bedanya yang kaya dan miskin. Bahkan ada orang yang paling kaya dulu di kampung saya, datang ke saya di Jakarta minta tolong. Padahal selain itu, oh, Masya Allah, memusuhi. Tapi kita enggak berpikir, coba saya bilang gitu. Kalau saya ngusir Anda sekarang, Anda bisa apa ke saya? Karena saya tahu bagaimana perlakuan dia pada orang tua saya. Dia minta maaf. Mohon maaf, tolong ditolong, tolong. Udah enggak ada artinya lagi kan? Tapi begitu bisa balik kembali, kumat lagi. Tak saya cari kerjaan buat anaknya, buat iparnya waktu itu. Hanya untuk nyari makan. Bahkan Masya Allah, anak-anak itu. Saya masih ingat, udahlah, yang ini apa SMP, udah nikahin aja, udah balik. Nikahin aja gitu, kerjakan. Orang berpikir pendek. Kalau dia tidak punya relasi di kota, ba'dallah, rata-rata rusak anaknya. Ada yang putrinya hilang sampai sekarang, enggak tahu kemana. Katanya kerja, tapi kalau kerja kan mestinya ada duit yang dikirim, tiap tahun pulang, enggak ada sama sekali. Enggak tahu rimbanya kemana. Mungkin kena perjualan orang, ya kan? Perjualan manusia itu. Bayangkan pada saat kondisi itu harta enggak ada artinya. Ini peringatan bagi kita, di saat kondisi kita lapang, siaplah kita berbagi dengan sesama kita. Karena ada saatnya kita dalam kondisi sulit. Bahkan ada seorang yang kita kenal dari daerah situ, dari kampung istri saya. Dan itu termasuk yang pelit lah. Saudaranya suruh dia ngungsi, dia malu. Kenapa? Karena sikap dia sendiri kan. Padahal keluarganya dia tidak apa namanya mempedulikan sikap dia dulu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kasus seperti ini, ya kan, kampung dia termasuk kampung-kampung yang lain di daerahnya, baru kemudian membuat dia sadar. Dan di antara hikmah musibah di samping yang tersebut tadi, ya kan, supaya kita tidak terlalu apa, sedih terhadap yang luput dari kita, kata Allah, dan juga tidak terlalu gembira dengan apa yang telah kita raih. Likai la ta'sau ala ma batakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini lanjutan surah Al-Hadid di ayat 23-nya itu. Kaya miskin dalam kondisi ini sama. Ya kan? Enggak ada artinya kemudian. Yang berharga itu ternyata cuma dirinya itu. Harta sebanyak apapun tidak lebih berharga dari diri kita. Manusia secara fitrah ingin selamat. Saya ambil pelajaran dari ayat ini. Ketika hari Rabu itu ada himbauan, khususnya yang di kecamatan Sukajaya dihimbau untuk keluar, dikosongkan seluruh kampung-kampung yang ada karena ada potensi longsor susulan dan itu lebih besar. Diperkirakan itu Kamis Jumat gitu. Ya kan? Tapi seiring dengan jalan yang diperbaiki, orang berpikir, mungkin berpikir lain, orang awam kan. Katanya mau jadi longsor, kok jalannya diperbaiki.
Akhirnya mereka bertahan, dan bertahannya banyak sebab. Ada yang bertahan itu karena enggak punya keluarga di kota. Ada yang bertahan walaupun punya keluarga di kota karena banyak harta yang takut dicolong, karena banyak rumah dibobol, karena ada mobil, ada ini gitu. Tapi yang miskin ninggalkan rumah tenang aja, karena enggak ada apa-apanya. Ya kan? Bahkan mungkin lebih enak dari tempat-tempat yang disediakan oleh muhsinin di sekitar daerah itu, daripada tinggal di rumah. Ya kan? Dalam kondisi ini enak jadi orang miskin atau orang kaya? Enak jadi orang miskin kan? Begitu dia disuruh ngungsi, ngungsi tenang, makan dan ditanggung, enggak mikir nyari kerjaan. Ya kan, ibadah bisa ini, tidur pulas enggak yang dipikirin. Coba yang kaya. Walaupun selamat dirinya itu. Ya kan? Mau tinggal di keluarga selama ini dia pelit, dia malu. Tinggal di pengungsian, jatuh harga diri. Mikir kampung hancur. Ya kan? Mobil yang selama ini buat transportasi bisnisnya. Ya kan? Jangan-jangan diambil orang kalau masih selamat. Kira-kira bisa tidur apa tidak? Gak bisa tidur. Makanya lo katakan itu. Likaila taksau, supaya kalian itu tidak terlalu risau, kalau bahasa kita, dengan apa yang luput dari kalian. Artinya udahlah, syukuri aja apa adanya, kalau bahasa kita begitu. Yang kaya pun jangan terlalu sombong. Sebab apalah arti tiga bina tadi yang dibangun baru selesai tiga hari tinggalin, Allah hancurkan bukan hanya pilahnya, dengan manusianya hilang. Ada yang mau dikasih kekayaan banyak, ya kan, bisa bangun istana, tiba-tiba datang gempa dan antum mati di sini, mau enggak? Atau dikasih gubuk reot, makanan seadanya cukup, mungkin sehari dua kali makan, ya kan? Kalau pilih aja gitu, pilih mana? Istana atau yang tadi? Ya pilih istana tapi tanpa gempa. Itu pilihan manusia, kan? Tapi kelihatan dalam kondisi ekstrim, ya pilihan yang seperti tadi. Air seperti ini, masya Allah, bisa jadi rebutan. Antum kasih duit, mereka enggak akan ambil. Mau beli kemana? Orang enggak ada jualan. Apalagi yang dikasih aki-aki, mau jalan susah. Ni aki duit 10 juta, aki enggak perlu duit, perlu minum. Mungkin kalau dikasih 10 juta, dikasih air nih 10 juta, dibeli apa tidak? Bisa dibeli Pak dia, daripada nyawa melayang. Ini masya Allah, semua bisa terjadi di muka bumi ini. Ya kan? Oleh karenanya, saatnya kemudian kita apa? Ya, memperbaiki, introspeksi dirilah. Paling tidak sekarang untuk meningkatkan empati kita, ya kan? Hadir ke sana, ke daerah-daerah, ada di Jasinga, ya kan? Hampir semua kecamatan ini di Jasinga, Tonjo, kemudian daerah apa ini, Cigudeg, Sukajaya, itu semua kena semua itu. Ada berapa kecamatan, ya kan? Antum bisa hadir ke sana, bawa anak, supaya tahu gitu. Kalau anak enggak pernah tahu bagaimana susahnya hidup orang lain, ya taunya dia enak aja kan. Begitu tertimpa musibah sedikit dia ngeluh. Bahkan kemarin ada seorang
Ya seorang pejabatlah dia. Dia curhat, Pak Ustaz, saya dimutasi sama atasan saya. Saya enggak tahu sebabnya apa. Saya galau hari ini. Dia bilang, saya bilang ke dia, kamu enggak tahu peristiwa itu saudara kita yang kena musibah itu. Anda kan cuma dimutasi, gaji masih ada, rumah masih ada, semua fasilitas ada. Masih bisa makan. Terima aja apa adanya. Mereka mau makan aja susah. Enggak ada yang mau dimakan. Baru kemudian terima kasih Pak Ustaz diingatkan kata. Kemudian saya kirim orang yang mati, syekh yang ceramah yang mati saya kirim itu dia. Oh iya ya Pak Ustaz kata bilang gitu. Terima kasih kata. Udah uring-uringan aja dia. Karena dimutasi. Ya karena dia nyunnah saya kira itu. Karena dia komitmen terhadap sunnah yang tinggi dia mutasi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan ini. Ya jujur dari Kamis saya kurang sehat. Tapi kalau dibawa tidur itu biasanya sakit kepala, dibawa ceramah hilang. Ya kita diterima, tapi alhamdulillah udah mulai dari kemarin saya kadang ngisi sekali, siangnya kadang izin buat istirahat gitu. Kalau dibawa kajian terus juga kadang pusing. Ya kan biasanya kalau dibawa ngaji sakit kepala hilang. Kalau enggak hilang berarti ada sesuatu gitu. Jadi obatnya kalau enggak minum kelapa muda, air kelapa hijau itu. Kalau enggak sembuh biasanya suruh ngapal Quran, kalau enggak sembuh juga ya baru tuh SMS dokter. Obatnya apa itu? Untuk ngilangin nyeri itu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah. Ya, cuman agak dingin. Jadi penyakit saya sampai istri saya bilang kenapa sakitnya cuma dingin? Saya enggak tahu juga penyakit saya. Jadi kalau sakit itu tiba-tiba panas, panas itu kayak bara api gitu. Dan selalu seperti itu. Ya kan? 3-4 hari biasanya. Ini udah mulai dingin sih, udah mulai nyaman. Dan itu sakit kepala biasanya itu. Saya enggak tahu sebabnya. Hampir saya perhatikan itu penyakitnya itu aja. Enggak tahu penyakitnya apa. Ya kalau herbal macam-macam herbal yang datang pas pengajian nanti datang. Pak Ustaz, antum ini kasih datang. Ya kan? Tapi kalau yang diminum-minum saya enggak sembarangan. Tapi kalau yang bekam itu macam itu banyak pijet yang enggak masalah kan. Ada yang ngasih ini, ngasih itu, ada enggak bisa semuanya. Ini jadi obat semua. Mana yang sebenarnya itu? Di kebanyakan herbal. Taib, wallahu ta'ala alam. Naam. Wallahu ta'ala alam. Kalau yang saya tahu dari hadis Nabi SAW pada hadis Qudsi riwayat Imam Bukhari, ini penggalan hadis Qudsi,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsi mri'in mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'ata. Aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian. Artinya kata para ulama, maksud pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini, saking sayangnya Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh, disebutkan hadis sebelumnya, yaitu orang yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Ya kan? Allah sayang betul sama orang ini. Diberikan keistimewaan, Allah cintai dia, Allah berikan hidayah taufik untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Kondisinya mustajab doa. Yang ketiga, yang keempat, setiap dia minta perlindungan Allah berikan kepadanya. Yang terakhir, di saat sakaratul maut, Allah tidak mau menyakitinya, artinya dengan sakaratul maut yang paling ringan. Sakaratul maut itu sakit betul, juga dikatakan Rasulullah SAW, tapi orang mukmin itu paling ringan dibanding dengan orang yang tidak beriman. Di antara orang mukmin itu juga berbeda-beda antara pelaku maksiat dengan yang tidak. Seperti itu. Kalau kita lihat apa yang nampak sekarang, ya kan? Seorang syekh, dia gitu ngasih nasihat. Dia menceritakan beberapa waktu yang lalu saya umroh dengan 51 orang, kata dia. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Begitu mudah kan? Tapi ada orang yang masya Allah ada 2-3 hari baru mati. Ada yang menderu. Ya apa tidak? Dan itu yang nampak kita lihat itu. Walaupun kita tidak merasakannya. Seperti itu. Wallahu ta'ala, saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa orang mukmin yang saleh itu mendapatkan keistimewaan dicabut dengan sakaratul maut yang paling ringan. Ya kan? Sementara pelaku maksiatnya tentu lebih berat dibanding yang pertama, apalagi yang kafir gitu. Wallahu ta'ala. Di daerah kita sini di bawah itu ada tiga
Salah pengertian. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih. Ya, berkait dengan kepedulian kita terhadap orang yang tertimpa musibah itu sangat penting. Ya, pertama di harta hikmahnya kita memenuhi kebutuhan dia. Ya kan? Dan dalam kondisi seperti itu, iman dipertaruhkan. Kalau kita yang datang lebih awal, ya kan, insya Allah mudah-mudahan bukan hanya kebutuhan perutnya yang terjaga, tetapi agamanya juga terjaga. Tetapi kalau yang selain Islam, mereka ada tujuan ganda. Di samping membantu, yang kedua mereka, ya kan, bisa dipindahkan agama, dan itu sering terjadi. Nah, sementara problemnya di kita ini, ketika buka donasi itu rebutan jual nama. Ini yang problem. Ya kan, didukung oleh ini, dukung oleh, kenapa sih enggak udah satu aja masjid misalkan udah kumpul bagi barang-barang ke sana. Selesai kan? Harus foto selfie ini dan seterusnya. Sampai ke jalan-jalan bawa ininya dipoto. Supaya apa? Dipercaya sama masyarakat. Buat apa yang begitu-gituan? Kalau kita lillah dapat seberapa pelanggan, gitu aja. Enggak perlu nunggu banyak. Ya memang semampunya itu kita. Yang penting juga jaga keikhlasan. Itu yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua. Ya sebetulnya banyak cara kita mengingkari kemungkaran itu. Pertama kita harus tanya dulu apakah semua mereka muslim atau tidak. Kita minta maaf kepada yang non muslim, karena tidak semua muslim kan. Bagi yang muslim, caranya asal sholat duhur di sini kasih makan. Misalkan tuh tidak ada duit lebih di ini, karena ada juga banyak DKM senang kalau duitnya ditaruh di bank. Ada yang 800 juta pak, saya dengar. Ada yang 1,3 M duit masjid. Siapa yang manfaatin duit itu? Hah? Pengusaha-pengusaha itu yang punya bank. Jangan bangga punya duit banyak di kas masjid itu. Justru harus Anda gelisah kalau itu enggak. Kayak gini manfaatkan itu. Kasih makanan. Ayo makan. Habis sholat duhur nanti makan. Sholat duhur semua. Saya yakin mereka datang ke sini sholat duhur dan ke sini. Setelah lama 2-3 kali kita kasih makan, nasihatin. Ya kan, yo kalau ada kajian suruh ngaji, ada sholat, kita sholat. Banyak manfaat. Seperti itu. Coba dicoba. Ya kan? Itu satu. Atau kemudian kita ambil siapa orang yang paling dituakan atau disegar, pasti ada di antara mereka itu. Kita nyuruh orang lain misalkan cari, nanti panggil dia. Kita dekatin. Satu aja misalkan atau dua orang. Ya kan? Nanti dia yang ngajak itu. Dengan bahasa mereka. Ya kan, dengan bahasa mereka. Sebab Ali bin Abi Thalib pernah berkata, khatibuhum ala qadri uqulihim, berkomunikasilah dengan mereka itu sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Ya kan? Ya bahasa ojol ya ojol, bahasa mobil online ya mobil online, kira-kira seperti itu. Sesuai dengan bahasa mereka. Agar ya kan dakwahnya nyampe gitu. Kan mereka tahu dunia mereka. Ya mungkin mereka mengatakan, ya mungkin kita sulit dapat order kemudian fiktif. Sebab apa? Kita banyak bohong sama Allah. Yuk kita ke masjid nih. Kita kadang sholat, kadang tidak. Ya maka Allah kasih gini kita, dapat order fiktif terus gitu. Mungkin sambil canda kan? Seperti itu. Dengan bahasa-bahasa mereka, 1, 2, 3 orang datang. Nanti lama-kelamaan insya Allah itu dampaknya banyak, berapa mungkin ratusan ribu di Jakarta, Jabodetabek. Saya kira seperti itu. Dan itu mereka fenomena yang tidak bisa kita hindari. Mereka bangkal di mana-mana ada.
Ya, tugas kita mencari solusi bagaimana ada solusi buat mereka supaya mereka paling tidak sholat itu. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Ini saya kira yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.